hidup seperti lere. Ini gede banget ya. Ini termasuk gede loh. Gimis. Pemerangan. Gimis. Ini habitat lutung Jawa, guys. Kebel, Mas. Kebel. Ya, hujan. Kita di mana ini, Jen? Ada di peta. Pemerangan. Jam 5:20. Di pos 5, guys. Hujan. Pos 5 pemerangan. Nah, ayo bikin. Kita akhirnya ngekemnya di pos 5. Apa nama posnya, Jen? Pasar Murahan. Pokoknya kita sekarang ngecam dari pos 5, lagi masak. Karena hujan. Ya, kondisi juga hujan, Jen, ya? Ya, benar. Poncolnya ketinggalan. Oh, lampu. Lampu ajaib. Ya, akhirnya ngecamnya di pos 5. Karena dari Cibunar juga tadi, jam 11 baru naik kita-kita orang. Kalau dari pagi mah sampai ini di Pengasinan. Iya. Kalau nggak di Sangga Buana 2 ngecamp. Hati-hati. Tapi ya nggak apa-apa lah. Cuacanya juga lagi hujan, tumpeng rembes. Tumpeng rembes ke tenda. Kita makan dulu. Habis makan lanjut ngobrol-ngobrol. Jadi guys, pendakian kali ini di Demai via Linggarjati. Alhamdulillah dapat hujan nih, dihujanin. Dari jam berapa? 5:30 ya kita dihujanin kan? Iya. 5:30 sore. Sekarang nih jam 8 masih hujan. Untungnya pos 5 udah ngecamp ya.
Tadi niatnya mau buka tenda tuh di Bapak Tere, mau lanjut trek malam kalau emang gak hujan. Tapi saya gak hujan, yaudahlah. Sabar. Jadi di sini aja gitu. Bareng siapa nih? Sini aja sama saudara. Iya. Anjes. Coba lihat muka Anjes. Ya hilang. Anjes malu-malu Anjes. Lagi masak nih guys. Nanti mau makan. Makan istirahat. Ya kemungkinan jam 3 lah. Mulai summit. Jam 3, jam 4. Mulai lanjut jalan. Pelan-pelan kosong. Ya kan. Jam 3, jam 4. Kita mungkin mulai jalan lagi buat summit atau ke puncak. Alhamdulillah makan Wak. Hujan-hujan masih bisa makan. Iya. Coba di rumah makan. Siapa itu? Lu itu. Enggak, gua laparin diri gua. Gilanya ya lah. Lu makan aja. Gila lu bersih lu. Udah jam 9 malam. Posisi di pos 5 udah makan juga, masih hujan sih tapi. Kayaknya kita orang mau tidur dulu nih. Mau tidur dulu guys. Nanti lanjut lagi summit. Summit attack ke puncak. Masih banyak banget posnya. Masih ada apa? Tanjakan Seruni, Bapak Tere, Batu Lingga, Sanggabuana 1 2, Pengasinan. Ya, besoklah dilanjut lagi guys. Oke. Okay. Pelan-pelan kosong. Thank you. Nah, dikit lagi, tanjakan bing-bin 60 meter kurang lebih. Rp2.700 tanjakan bing-bin. Udah pagi men. 600 195 kita masih ke atas men. Nih kita ambil trek ini ke Bapak Tere. Gak muju. Belum nyampe Bapak Tere ya guys. Bapak Tere guys, alhamdulillah. Kerja bagus. Nih, Bapak Tere.
pos 8. Kita udah di ketinggian 2073 mdpl guys. Nah ini trek selanjutnya. Di Bapak Tere men. Tuh Bapak Tere. Kelihatan gak? Tadi jalan jam 5. Jam 7 kurang udah nyampe Bapak Tere. Dari pos 5. Sekarang udah di pos 8. Dikit lagi Batu Lingga. Sanggabuana 1, Sanggabuana 2. Pengasinan Puncak. Ya gak apa-apa lah. Baru juga pertama kali kesini. Ke Ciremai lewat Linggarjati. Hujannya juga semalam awet men. Berhenti-berhenti jam 1 hujannya. Kita lanjut jalan lagi Puncak. Let's go. Oh, siap. Ayo. Tipsnya apa nih? Tipis-tipis. Tipis-tipis. Lupa gue. Lagi ngejemur lu. Ngejemur gua. Ngejemur pagi hari sehat buat badan. Tidak berlaku untuk gunung yang banyak pacetnya ya. Iya. Nih tapi ini bukan ada pacet. Nah banyak. Banyak. Cuma kayaknya di kaki doang dah. Nggak sampai badan. Tuh di kaki tuh liat tuh. Customer. Iya. Ini pacet nih. Awas lu jangan kalangan ini ya. Pacet. Banyak sebenarnya pacet. Pantera Pardus Melas. Kamu nanya. Di Tat Matan Jawa. Di sini juga bisa ngecamp nih. Iya. Ini trek selanjutnya. Batu Lingga. Trek arah ke Batu Lingga udah lumayan rapet guys. Ya lumayan samar treknya. Tuh, lihat kan udah rapet. Kurang lebih 200 meter lagi guys. Kita sampai di pos Batu Lingga. Pos. Ini bener lu. Itu depan. Di senternya lo. Oh iya. Batu Lingga. Sanggal Buana aja gak kayak kamar. Apa? Bisa? C4. Iya. Situs Batu Lingga. Iya. Ini kayak tempat sholat ya. Iya mau sholat tuh. Itu batu apaan bang? Gak tau. Kayaknya sejarahnya ada bekas tempat orang ini Jen. Kayak petilasan lah. Iya.
tempat tempat bertapanya wali-wali singgah atau prabu-prabu singgah. Ini situsnya apa? Puasa di sana noh. Pas apanya? Tulisan itu aja. Ningga. Udah ntar lu tempat sholatnya. Kerja bagus. Mohon dijaga dan dirawat. Iya guys, dijaga guys, tempat-tempat kayak gini guys. Oh, oh tenang. Apalagi ada musholanya nih di gunung, pas Batu Lingga. Jangan sampai ngerusak doang ya guys. Kalau nggak bisa ngebangun, seenggaknya jangan ngerusak gitu. Perjuangannya nih buat ujian, Kak. Perjuangannya nih, ya. Kagak buah-buahan aja, main mulai. Buru-buru buah jaringan. Iya. Intinya kalau nggak bisa ngebangun, jangan ngerusak. Ah, siap. Ayo tos lagi yuk. Di jam 8 guys. Kita summitnya summit nyantai ya, jangan dicontoh. Seharusnya itu jam 3, jam 4. Itu pasang alarm padahal dari jam 3. Jadi Bekasi ke Kuningan. Motoran. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Mana? Oh dia udah summit kali. Ini yang 4 orang nih yang pertama. Rombongan. Ah ini ya kaki di sini ya. Iya kebuka. Wih terangnya di atas Marco. Biru. Oh hanya tuh. Dilarang mendirikan tenda di atas pos Batu Lingga. ...170 meter lagi guys. Kita sampai di Sanggabuana 1. Let's go. Pos apaan nih? Ada bacaan pos 11. Sanggabuana 1. Gunung bukan tempat sampah. Iya. Sanggabuana 1.
Sanggabuana 2. Kurang lebih 197 meter. Siap. Hati-hati. Siap, siap, siap. Dikit lagi pengasinan setelah Sanggabuana 2, guys. Dikit lagi puncak. Enggak sabar. Lanjut jalan lagi, guys. Ada Edelweiss, guys. Wah, kaget. Kaget. Kakak Akira. Tetap semangat. Kita sampai di Sanggabuana 2. Tuh. Nah, ini jalur kita selanjutnya. Ah, siap. Sanggabuana bisa ini buat camp. Rp2.500. Kita lanjut jalan lagi, guys. Pengasinan lah setelah ini ya. Pengasinan. Dikit lagi. Kerja bagus. Udah gak kelihatan. Berarti kita dikit lagi, guys. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Ya, setengah jam, sejam lah. Ini udah ada Luis nih. Punggungan, ya? Iya, kita udah di punggungan. Lihat deh, pohon-pohon udah mati tuh. Aduh, Luis mulu, guys. Wah, kaget. Kaget. Kita dikit lagi. Sampai pelan-pelan Pak Sopi. Ngasinan, guys. Enak nih yang ngecam di sini. Kebuka tuh. Kebuka batang kita. Mantap perjuangan. Rp2.800. Maju, maju, maju. Dikit lagi. Mantap. Nih dari pengasinan. Turun dulu berarti. Turun, naik, set. Setengah jam, sejam dah. Cerah, 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 cerah. Maju, maju, maju. Sisa kita berdua aja, guys. Sombong amat. Di ini jalur Linggarjati. Kita naik hari apa? Senin. Senin ya. Ini sekarang di Selasa. Jadi enak sepi. Lanjut lagi, guys, biar sampai puncak. Hati-hati. Jalur puncak Ciremai. Via Linggarjati. Puncak 231 meter. Gimana, Bang Dawar? Tipis-tipis. Iya, 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 iya. Tapi perjuangan kan nih. Mantap. The Luis nih, guys. Baru tumbuh. Semangat, guys, puncak-puncak. Dikit lagi. Ini kelar deh, puncak. Pelan-pelan Pak Sopi. Pelan-pelan Pak Sopi. Ayo, Jen. Ayo, ayo. Puncak Pangalakan. Alhamdulillah. Kuasa yang mau besar. Bisa sampai sini. Kerja bagus. Alhamdulillah. 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 Allahumma sholli ala Muhammad.
Mana Mar, puncak apa ini Mar? Gak tau. Ini mana ya? Apa? Jen. Katoknya gak ada ya? Cermai, Linggarjati. Ini kawannya guys. Tuh, batu-batuan lah. Lagi nyari ini guys. Apa sih plang yang bacaan Gunung Cermai via Linggarjati tuh gak ada. Buat foto. Hah? Mana? Sono ya? Ya, gue juga udah tahu. Kabut guys. Run. Wah, gak ada udah. Di sana malah naik turun tuh. Di sana nih. Jalur Palutungan Apuy. Hati-hati. Habitat Cantigi. Guys, daun-daun Cantigi tuh. Ah, mulai berkabut. Tuh di atas sana tuh. Kayak ada plang gitu. Sinjen gak mau kesana. Oh my god. Kita paranin dah. Handle wish tuh. Iya. Aman nih, gua udah ditunggunya Jen. Hati-hati. Jen, cerah Jen. Ah, siap. Puncak Bukit Lava Timur. Nyusul, Jen, nyusul. Katanya gak bisa, ketakutan. Padahal nggak lewat jurang, lewat pohon. Tuh, bagus banget Jen. Puncak Bukit Lava. Terus lu dong. Yoi. Bisa ini Jen ke Kerinci nembus. Alhamdulillah guys, kita sampai di puncak Bukit Lava Timur atau biasanya puncak Cermai via apa Jen? Linggarjati. Linggarjati. Cuma nggak ada papannya guys. Papannya ada jatuh ke bawah. Tunggu ini dah jadi patokannya. Alhamdulillahnya Damar menjen sampai dan si Anjas sekarang ada di pos 5. Dia nggak ikut summit. Kesiangan juga summit. Luar biasa perjalanannya di Gunung Cermai via Linggarjati ini. Lihat semua awan kawah. Ya seperti ini. Jadi guys, itu aja perjalanan Damar di Cermai via Linggarjati ya. Mungkin nanti ke gunung-gunung yang lainnya. Damar ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal, yang udah support Damar juga dari awal sampai sekarang ini. Buat teman-teman yang udah like juga, yang udah share, yang udah subscribe, terima kasih banyak. Damar ucapin semoga kalian semua sehat selalu dan baik-baik saja ya guys ya. Yaudah,
Thank you, terima kasih banyak. Thanks for watching. See you, bye bye. Kage Benshin no Jutsu. Bruh.